Saiki wis di anu kok pelabuhan iki 600 per meter. Batas ronone piro? Batas ronone sekitar 20 nek ora 25. Ya sekitar. Kuwi soke. Ora iki. Kan ono galengan to, Pak. Sampeyan Allah. Subscribe boy, subscribe. Udah subscribe belum? Woi, 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 woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo everybody. Nih guys, ada tanah murah nih guys. Tanah murah dan bagus. Tanahnya ya biasa saja ya, namanya juga tanah gunung nih guys. Ini di daerah Kerambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Luas tanahnya 715 guys. Mukanya 20 meter. Sebagian di depan rata, di belakangnya agak gunung-gunung begitu guys. Tuh agak gunung-gunung begitu. Pohon jati banyak guys. Lilitan kurang lebih 70 cm sampai 90. Ya pokoknya rata-rata di bawah 100 lah. Ini pohon jatinya juga ikut guys. Tanah dan pohon jati. Ini akses jalan menuju Pantai Gesing. Wah, gimana tuh Pantai Gesing? Pantai Gesing itu di Panggang Gunung Kidul, Yogyakarta ya guys. Yang terkenal dengan teras kaca dan Heha Ocean View yang lagi viral nih guys. Jadi ini tanah ini menuju ke Pantai Gesing, menuju ke Heha Ocean View. Wah, bagus nih guys. Untuk investasi cepat kembali uangnya, soalnya di Heha Ocean View rame sekarang lagi viral guys. Jadi tempat pariwisata, pemandangan dengan pantai laut lepas, dia tebing ya. Nah, ini apa DM juga ada guys. Ini tanahnya seperti ini. Silakan yang berminat hubungi nomor WhatsApp DAF official. Ini hanya 55 juta saja ya guys. 55 juta saja, dekat sama penduduk. Dekat tuh guys sama penduduk. Air PDAM juga ada tuh, rumah penduduknya kelihatan dari sini. Ini akses jalan menuju Heha Ocean View Pantai Gesing. Ini di daerah Kerambil Sawit, Saptosari, Gunung Kidul, Yogyakarta. Oh, rumah penduduk juga dekat guys. Ada masjid, ada pos kamling, pokoknya dekat guys. Listrik ada nih. Sebagian tanah di depannya rata guys. Ini jalan menuju ke Pantai Gesing. Konon pantainya itu akan dibangun pelabuhan. Begitu guys ya. Silahkan tuh yang berminat hubungi nomor WhatsApp DHF official. Ini istimewa nih. 715, status tanah tegalan. Mukanya 20 meter. 55 juta. Nah, ini akses jalan menuju ke pantai ke sana. Ini kalau dibangun ruko ataupun tempat tinggal juga ajib nih guys. Ajib banget. Yang hobi-hobi pantai silakan merapat nih. Deket guys sama pantai paling kurang lebih 3 km. Nah, kalau pakai mobil mungkin ya nggak nyampe 15 menit lah gitu ya guys. Silakan yang berminat begitu. Tapi akses menuju pantai ke sana bukan aspal ya guys. Jadi masih bebatuan corblok begitu. Kalau mungkin yang sudah ke Pantai Gesing
ada bukit. Nah, bukitnya itu menuju jalan yang ini gitu loh guys. Ada bukit yang mangkut corblok. Nah, ini jalannya corblok, aksesnya menuju ke sini. Silakan yang berminat hubungi nomor WhatsApp-nya DHF Official. Luas 715, mukanya 20, status tanah Tegalan. Sertifikat sudah hampir ready guys, karena ikut Prona udah mau jadi nih sertifikatnya. Mungkin akhir bulan ini sudah jadilah setelah DHF Official upload. Ini ngecek sama pemilik tanah langsung nih guys. Jadi pemilik tanah langsung ibu ini. Nah, ini tanahnya. Luasnya 715. Harga 55 juta. Status tanah Tegalan. Silakan nih. Ini tanah plus pohon jatinya ya guys. Pohon jatinya juga ikut dengan harga 55 juta itu. Silakan yang berminat tuh. Jangan lupa ya guys, like dan subscribe-nya. Bila perlu sebarin di media sosial Anda semuanya, begitu. Mungkin para teman-teman yang pengen cari tanah murah dan bagus ya ini nih. Dengan pantai jarak kurang lebih 3 km. Pantainya ada banyak di sini guys. Pantai Gesing, Pantai Butuh, Pantai Ngeden, tapi yang lebih dekat Pantai Gesing yang paling dekat itu. Tapi Pantai Ngeden juga lumayan kurang lebih 5 kilonan. Pantai Butuh juga dekat. Wah, dekat semua ini guys. Yang hobi pantai-pantai silahkan nih mampir di mari nih di DHF Official. Nah, pantai yang view pantai ya lebih mahal ya guys. Ini tidak view pantai tapi jalannya menuju ke pantai. Jalannya sudah aspal guys. Sudah aspal. Jadi mobil bisa masuk ke lokasi nih. Bagus guys, bagus dan murah karena tanah di sini sudah per meter sudah mencapai, konon ada yang mencapai 1 jutaan ya guys. Murah meriah nih guys. Silakan di like, di subscribe dan di komentari. Tanah di daerah Krambil Sawit, Gunung Kidul, Yogyakarta. Ini yang hobi-hobi pantai, karena di sini juga kalau pantainya sudah dibuka los itu banyak banget guys kendaraan pada lewat-lewat ke sini. Silakan di like, di subscribe dan di komentari guys. Okelah, begitu dulu ya guys di channel DHF Official. Ada salah-salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Konon katanya sih Pantai Gesing akan dibangun pelabuhan guys. Wah, kalau jadi pelabuhan ya tanahnya di sini sudah, harganya sudah naik, sudah tinggi melambung begitu kalau dibangun ya guys ya. Ada salah-salah kata, sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di DHF Official silahkan yang mau beli tanah, investor masuk nih. Harga murah meriah, mumpung harga belum tinggi. Luas 715 ya guys, muka 20. Okelah kalau begitu, see you, bye bye, love you, love you, bye bye, love you.